bisa sewa, juga bisa jual, teman-teman. Barusan aku pasang MMT ini. Bisa langsung hubungi ya lewat Ibu Yohana ya, ini ya. 081745809 ya. Atau bawahnya ya Giovanni 081745808, teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Ini posisi di Jalan Merapi, Gajah Mungkur, Semarang, teman-teman. Ini ada listing properti rumah disewakan maupun dijual ya. Ada dua lokasi di Jalan Merapi ini, nomor 18 dan nomor 19, teman-teman. Ini coba kita lihat kondisi rumahnya. Nah, ini di Jalan Merapi ya, teman-teman. Jalan Merapi, Gajah Mungkur, Semarang. Ini rumah yang disewakan maupun yang dijual ya. Bisa sewa, juga bisa jual, teman-teman. Barusan aku pasang MMT ini. Bisa langsung hubungi ya lewat Ibu Yohana ya, ini ya. 081745809 ya. Atau bawahnya ya Giovanni 081745808, teman-teman. Ini sudah tidak lewat agent properti El Joker ya. Ini kondisi rumahnya ya, teman-teman. Sayangnya tidak bisa masuk, teman-teman. Kondisi di sekitar ya kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini tinggi ya dari jalan itu. Ketinggian kalau dari jalan aspal mungkin ketinggian 5 meter ya, teman-teman. Nah, ini Jalan Merapi. Cocok untuk perkantoran, rumah tinggal ya, teman-teman. Ini depannya langsung pos satpam ini. Yang satunya lagi itu sebelah sana, teman-teman. Nah, itu ya. Kalau rumah yang itu dijual, teman-teman. Ya kurang lebih ya kalah jauh ya kalau sama bangunan yang Merapi 18 itu ya. Untuk yang rumah satunya itu kecil, teman-teman. Mungkin lebarnya sekitar 15 meter ya, kurang lebih. Nah, itu ya, ada MMT-nya itu. Itu juga bisa ditempati untuk tempat hunian ya. Kantoran juga bisa, teman-teman. Kalau yang ini dulu pernah kesewa, teman-teman. Orang Jepang ya, tapi cuma 2 tahun ya dulu. Untuk spek, luas bangunan, listrik, air, bisa langsung kontak-kontak ya, teman-teman, di nomor tadi yang barusan aku pasang MMT ya, itu. Di sini tempatnya sejuk adem, teman-teman. Ini sebelah ini ya, dulu ya pernah disewa ya untuk spa itu. Tapi ini kosong, mungkin ya sudah habis ya masa sewanya. Ini coba kita ke sana, teman-teman, lihat yang satunya ya.
Oke ya, udah nyampe teman-teman. Yang satunya itu ini teman-teman. Ini ya, barusan itu aku pasang MMT-nya ya, dijual. Bisa hubungi Yohana 081745-8009 ya. Nggak pakai LC Oker ya, teman-teman. Nah, ini kalau ditempati ya harus dibersihkan dulu ya teman-teman. Ya maklum ya, rumah lama ndak ditempati tetap ya terbengkalai kayak gitu ya. Ya paling ndak cocok untuk tempat tinggal lah. Untuk kantoran ya kemungkinan bisa ya. Jadi cuma berseberangan aja sama itu ya, rumah yang Merapi nomor 18 ya, kira-kira jalan kaki ya, enggak sampai 5 menit. Jadi berseberangan ya, yang terletak di Jalan Merapi nomor 19 dan 18. Ya sedikit aja informasi ini teman-teman tentang rumah dijual ataupun disewakan ya, ada 2 unit. Masalah spek, luas bangunan, tanah ya, harga sewa, harga jual, air, listrik, bisa langsung kontak-kontak ya teman-teman. Ya kebanyakan daerah sini itu perkantoran ya, buat kantor biasanya ya, kadang ya untuk kafe, resto itu juga banyak ya teman-teman. Itu kalau ke atas ya bisa tembus ke Jalan Sultan Agung ya. Jadi ini jalan ya bisa kanan kiri ya, untuk jalur yang sini, jalur yang mengarah ke utara, yang sana arah ke selatan ya teman-teman. Ini seputar hanya sekedar anu, ini vlog aja ya teman-teman, vlog siang ya, aktivitas kerja ya, untuk vlog bersama Mas Inar, Mas Rino, Mas Paijo ya, ditunggu Mas Ipin. Ini sekedar aja vlog tentang properti rumah jual ataupun sewa ya, di Jalan Gajah Mungkur Merapi Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, bagi yang membutuhkan ya. Sedikit aja info ini tentang properti rumah ataupun berbagai macam ruko ya, juga bisa tanah ya, yang disewa maupun dijual. Oke ya teman-teman, sampai di sini aja dulu ya aktivitas kerja vlog siang ini, langsung dari Jalan Merapi Gajah Mungkur Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.